Hari ini kita akan membuat nasi goreng babi. Ini adalah bahan-bahan dari nasi goreng. Ada daging babi, wortel, daun pre, kecap ikan, campur satu telur, ebi, merica, garam dan penyedap. Pertama-tama kita akan potong dagingnya. Potong tipis-tipis, iris tipis-tipis. Ini adalah hasilnya. Langkah kedua adalah memotong wortel menjadi memanjang. Langkah ketiga adalah memotong daun pre. Pertama minyak dipanaskan, lalu tuang daging. Lalu masukkan telur. Dan juga ebi. Diaduk menjadi satu. Lalu masukkan daun pre dan wortel. Lalu masukkan nasi. Masukkan masako, lada dan garam. Ini adalah hasil dari nasi goreng yang dimasak tadi. Kelihatannya enak sekali ya.